بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده واهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الميعاد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إخوتي في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Pertama, mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas-aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan atau mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, diantaranya talabul ilmi. Kemudian tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhawati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Durusul Lughah li ghairi an-natiqina biha. Baik, alan wasalna ila as-safha as-safha halaman berapa sekarang? Naam. Naam, 90 ya. Ya, al-an wasalna ila as-safha 90. Al-an nahnu fi at-tadrib al-khamis, sahih? At-tadrib al-khamis. Naam. Dha fi al-amakin fi al-amakinati al-khaliyati fi al-jumal al-atiyati dhamiran muttasilan lil-mukhatab. Dhamiran muttasilan lil-mukhatab. Tayyib, man yaqra? Aina Amrilian? Nah, tafadhal. Ada mic enggak? Ada mic. Nah. Ana mukhabir ustaz. Tafadhal ya akhi. Iqra at-tamrin al-khamis. Nah, tafadhal. Nah. Do fi al-amakinati fil amakinati fil amakinati na'am al-khaliyati fil jumalil atiyati fil jumalil al-atiyati na'am dhamirun dhamiran muttasilan muttasilan na'am lil mukhatabi ya lil mukhatab na'am
الآن ترجم، ترجم يا أخي. نعم ترجم. طيب ضو، ما معنى ضو؟ Letakkan ya. Kalau bahasa Inggrisnya letakkan apa? Apa? Masya Allah ya. Ana mau antum bahasa Arab juga begitu biar adil. Ya, dhaw fil amakina. Ya, ma mana fil amakina? Al amakina bentuk jamak dari kata tunggal apa? Al makan. Ya, al makan. Apa itu al makan? Ya, bukannya bikin kenyang itu bukan. Al makan apa? Tempat, ya. Jamaknya al amakina. Ya. Baik. Al khaliyah, ma mana al khaliyah? Ya. 6 kosong ya. Kosong ya. Fil jumali, ma mana fil jumali? Kalimat-kalimat. Naam, al jumal jamak dari al jumlah. Jadi al jumal itu bentuk plural atau bentuk jamak dari kata tunggal atau dari mufrad al jumlah. Baik, al atiyah, ma mana al atiyah? Berikut ini. Naam, berikut ini. Dhamiran muttasilan. Kata ganti bersambung. Naam, ya, kata ganti yang bersambung. Lil mukhatab. Untuk yang diajak bicara. Ya, yang diajak orang kedua, yang diajak bicara, ya. Contohnya di sini ka kuma ya, afwan, ka kum ki kunna. Ya. Nah, sebelumnya saya terjemahin dulu ya. Dha' fil amakinatil khaliyah. Letakkan pada tempat-tempat yang kosong. Fil jumalil atiyah, pada kalimat-kalimat berikut ini. Dhamiran muttasilan, dhamir yang bersambung. Lil mukhatabi, untuk orang kedua, yaitu ka, kum, ki, kunna. Ya, sebelum kita masuk ke tadrib, ke tadrib atau ke tamrin ya, antum perlu ketahui ya bahwa isim itu dilihat dari dhamir, kata ganti itu terbagi menjadi dua. Ya, afwan, dhamir itu bukan isim ya. Dhamir itu terbagi menjadi dua. Ya, dilihat dari kata gantinya. Ada yang disebut sebagai dhamir muttasil, ada yang disebut sebagai dhamir mufasil. Apa itu dhamir muttasil? Kata ganti yang bersambung. Naam, ya, dari kata ittasala yattasilu. Ya, ittasala yattasilu, tersambung. Jadi dhamir muttasil itu kata ganti yang tersambung. Jadi kata ganti ini dia tersambung dengan kata yang sebelumnya. Ya, jadi kata yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai dhamir munfasil. Ya, jadi dhamir munfasil ini kebalikan dari dhamir muttasil. Apa artinya dhamir munfasil? Ayo, dhamir apa? Munfasil. Munfasil dhamir yang terpisah. Nah, dhamir yang terpisah. Nah, dhamir yang muttasil kita contohkan ya. Contohnya di sini ada 4 di sini. Ya, tapi ini belum lengkap. Jadi ada ka kuma kum, ya, ki kuma kunna. Ya, ka kuma kum, ki kuma kunna. Nah, itu diantara dhamir-dhamir yang muttasil yang tersambung. Ya, nanti kita akan contohkan di sini. Kemudian dhamir yang munfasil terpisah. Jadi dia tidak tergabung dengan kalimat sebelumnya. Ya, contohnya apa? Kalimatnya apa? Katanya huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antunna, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, ini disebut sebagai dhamirun munfasil. Ya, jadi kata ganti yang tidak tersambung dengan kalimat lainnya. Beda dengan al-muttasil. Al-muttasil itu artinya bersambung. Ini yang perlu kita ketahui ya. Taib, ya, kalau muttasil itu apa namanya, di sini dikatakan lil mukhatab ya, ka kuma ka kum ki kunna. Ya, jadi untuk kepemilikan engkau ya, biasanya terus kum, kalian, ki, engkau perempuan, kemudian kunna, kalian perempuan ya. Taib, sekarang kita masuk yang pertama. Kita masuk yang pertama. Baik, antum coba ya, di satu nomor aja. Ya. Nah. Nah, sebelumnya kalau mau tahu dhamir muttasilnya, lihat akhir, di akhir ya. Yang mau lihat akhir daripada kalimat ini.
maka dari situ antum akan tahu dhamir apa yang muttasil, apa yang cocok untuk kalimat sebelumnya. Nah, baik, fadal. Aina baitukum? Nah, sahih. Ya ikhwani. Ya, aina baitukum? Ya ikhwanu. Ya. Jadi itu yang cocok ya, karena ikhwan itu apa bentuknya apa? Bentuknya jamak. Ya, ikhwan itu bentuknya jamak. Mufradnya apa? Ikhwan. Lah, mufradnya ikhwan apa? Ikhwan kan jamak, bentuk jamak. Akhun. Nah, berarti kalau ya akhi, ya berarti di situ aina baitu. Kalau akhi ana ganti di situ jadi ya akhi, berarti di situ apa? Naam, aina baituka ya akhi. Itu penggunaannya. Ya, jadi harus sinkron, harus cocok gitu ya, sesuai dengan yang di akhirnya nanti. Baik. Aina Muhammad. Muhammad rasa man. Lanjut, lanjutkan. Asani. Naam, tafadhal. Sa'iyatu ki yamilati ya. Ya la la la, asani, asani. Jangan lihat ke bawah, lihat ke samping. Hadihi hadi. Ahadha kataba ka'ayahi mada. Ahadha kitabuka. Ahadha kutab. Ahadha. Ahadha. Naam. Kitabuka. Kitabuka. Ya Hamida. Ya Hamidu. Ya Hamidu. Ahadha kitabuka ya Hamidu. Ahadha kitabuka ya Hamidu. Baik. Ma mana ahadha? Apakah ini kitabuka, kitabmu atau bukumu ya Hamidu wahai Hamid. Ya, perhatikan di sini Hamid itu mufrad kan, mufrad mudzakkar. Ya, maka dhamir muttasil yang cocok adalah apa? Ka. Ya, jadi ahadha ya Hamidu. Ya, baik. Al-an ats-tsalits al-akh Saleh. تفضل. ساعتك ساعتك جميلة يا ليلى. نعم. ساعتك لا ساعتك جميلة يا ليلى. Ya. Karena Laila muannas perempuan, maka domir muttasil mukhatabnya apa? Ki. Ya. Jadi sa'atuki jamilatun ya Laila. Ya, sa'atuki jamilatun ya Laila. Apa artinya sa'atuki? Jammu ya. Jamilatun, mana jamilatun? Bagus. Bagus ya Laila, wahai Laila. Baik, al-an ar-rabi'. Ya. Al-akh Sajidin. Tafadhal. Rabi. Naam. Man baik ya, man abu kunna ya akhawatun. Ya, ya afwan, ya akhawatu. Man abu kunna ya akhawatu. Ya, karena akhawatu jamak ya, apa namanya, jamak muannas salim ya, maka dhamir muttasilnya juga ya apa, kun kunna ya. Jadi man abu kunna ya akhawatu ya. Taib, mama nama man abu kunna ya akhawatu? Siapa bapak kalian? Nah, siapa bapak kalian? Ya akhawatu. Ya, berarti di sini apa namanya, abu untuk akhawat. Ya, abu untuk akhawat. Nah, taib, al-an al-khamis. Man hadha? Zuh. Dewa, dewa, nah, al-akh dewa, fadal. Mas muka ya akhi. Naam. Mas muka ya di situ ya akhi atau ya sayyidi? Ya, berarti dua enggak masalah ya, sama aja. Ya, intinya mufrad di situ ya. Mas muka.
6. Sayyidati Nunya. Saya itu nomor berapa? Khamis. Baik. Al-Khamis di buku ana itu masmuki ya sayyidati. Ya. Naam ya sayyidati. Naam. Antum apa? Ikhwan. Buku. Hah? Nomor 5. Ya. Ya udah, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Maaf Afwan, maksudnya sesuai dengan kitab masing-masing. Nah, padahal ya. Sesuai dengan kitab antum aja. Masmuka ya akhi. Nah, masmuka ya akhi. Tarjim. Siapa namamu wahai saudaraku? Baik. Sekarang asadis. Al-akh asad, fadal. Masmuki ya ukhti. Masmuki ya ukhti. Nah, di buku ana masmuki ya sayyidi. Di buku ana masmuka ya sayyidi. Ya, tapi enggak apa-apa, baca sesuai kitab antum. Yang penting jangan salah. Baik. Tarjim. Siapa namamu ya saudariku? Nah. Baik, alan as-sabi. Ya, alah kiswanto. Padahal Alhamdulillah fil baiti. A Alamuka La. Kalau antum bilang Ammu, tapi antum harus ganti dengan Ain. A'ummu. Naam. A A'ummu. A'ummuka. Naam. Fil Fil baiti. Taib. Ya, tarjim. Apakah ibumu di di rumah. Taib, di sini umum ya. Aum, aum di sini bisa kita ganti aummu ki, ya. Bisa kita tambahkan aummuka, bisa aummukum, bisa dengan apa? Aummukunna. Jadi bisa. Kenapa bisa? Karena tidak ada syarat di akhirnya. Kalau dia mesti harus mukhatab untuk seorang laki-laki, seorang perempuan, ya, banyak laki-laki atau banyak perempuan. Jadi semuanya bisa kita pakai. A'ummuka bisa, a'ummukum bisa, a'ummuki bisa, a'ummukum bisa, ya. Baik. Alan nantakil ila asami akhir. Nah, alah ihsan ya. Aina ihsan. Benar. Tadi siapa terakhir? Terakhir siapa? Ihsan udah. Antum sudah. Nah, Ahsan ya. Siapa namanya? Yang belum siapa? Ihsan udah. Hah? Man. Nur Rahman, Nur Rahman. Nah. Nah, foto dia. Ma asmu ma ma asmu aku ma asma ma asma hukum ya wa la ma asma'ukum ya ikhwan. Naam. Ma asma'ukum ya ikhwanu. Ya, ma asma'ukum ya ikhwanu. Naam, tarjim. Terjemahin akhi. Siapa namamu wahai saudara? Naam. Perhatikan di sini ya, ma ya. Ma di sini kalau di dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan siapa? Padahal kalau ma asalnya itu agak ribet ya Indonesia. Kalau ma itu artinya asalnya apa? Ya asalnya apa? Bukan siapa gitu. Ya. Tapi karena bahasa kita kalau nanya nama itu bukan apa namamu, benar ya? Tapi siapa namamu. Kalau dalam bahasa Arab kita nggak bisa bertanya, kita nggak keliru kalau kita katakan manis muka atau mas ma asmaukum, man asmaukum. Ini keliru. Ya. Tapi kita mempergunakan apa? Ma. Nah, dalam bahasa Indonesia diartikanlah siapa. Ya. Siapa? Padahal ma itu bukan siapa. Karena ma itu bukan menunjukkan orang, tapi menunjukkan apa? Menunjukkan benda. Ismun kan nama, benda kan? Iya. Ismun benda kan? Bukan orang kan? Nah, makanya dalam bahasa Indonesia kita biasa terjemahkan man, tapi kalau dalam bahasa Arab itu tidak tepat. Ya. Nah, kalau man bisa dipergunakan dalam bahasa Arab,
kita katakan man, man anta, ya, atau man huwa, atau man hiya, ya, atau man hum. Karena yang kita tanyakan apa? Yang kita tanyakan adalah orangnya, benar nggak? Tapi kalau ma itu yang kita tanyakan bukan orangnya tapi namanya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan ma, ma asma'ukum ya ikhwanu, siapa nama kalian wahai saudara-saudaraku, ya seperti itu. Ya jadi itu ini yang antum perhatikan. Jadi antum jangan katakan masmukum gitu. Ya atau ma asma'ukum atau manismukum itu enggak, itu keliru. Tapi mempergunakan kata ma, ya. Baik, alan nantakil ila at-tadrib as-salis. Nantakil ila at-tadrib as-salis. Akhwat ikra'i. Do fil amakini. Fil amakini. Khuliyati. Khuliyati. Naam. Fima yali dumiron munasaban fil lil mutakallimi ana nahnu. Baik, ya. Dha fil amakini al khaliyati fi ma yali dhamiran munasiban lil mutakallim. Ya. Di tempat-tempat yang kosong berikut ini kata ganti yang cocok yang berbicara yaitu ana atau nahnu. Baik. Jadi saya atau kami. Nah. Ana dan nahnu itu namanya dalam bahasa Arab disebut sebagai lil mutakallim, ya, lil mutakallim. Kalau orang kedua kan lil mukhatab, ya, orang kedua lil mukhatab. Tapi kalau orang pertama tunggal dan orang pertama jamak, maka disebut sebagai apa? Lil, lil mutakallim. Lil mutakallim itu ana dan nahnu. Ya, taib, ibda'i. Naam, al-awwal. Al-awwal, ana muslimun, nah. Saya seorang muslim. Naam. Nahnu muslimun, kami orang-orang muslim. Nah. Ana muslimatun. Nah. Kami seorang muslim perempuan. Ana. Saya. Nahnu muslimatun. Nah. Kami orang-orang muslim perempuan. Nahnu banatun, banatul mudiri. Kami anak-anak kepala sekolah. Nah. Ana ibnul mudarisi. Saya anak laki-laki kepala sekolah. Nah. Nahnu tullabun. Kami para pelajar. Nah. Ana maridun. Maridatun. Saya sakit. Ya. Perhatikan di sini ya. Apa namanya? Dhamir dhamir al-mutakallim yang ada di sini ini berkedudukan sebagai mubtada. Ya. Domir al-mutakallim, apakah itu ana atau nahnu, maka kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Ya. Nah, toh perhatikan isim setelah mubtada, isim setelah mubtada atau kata setelah mubtada ini kita sebut sebagai apa? Khabar. Ya, khabarnya. Nah, khabar ini khabar, contohnya khabar yang ada di apa namanya? Yang ada di buku antum yang sudah tertuliskan setelah titik-titik, muslimun itu khabar. Ya, muslimatun itu khabar. Tullabun itu khabar. Muslimuna itu khabar. Banatul mudir khabar. Maridatun khabar. Muslimatun khabar. Ibnul mudarrisi khabar. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya ya, dhamir-dhamir yang sesuai. Apakah ana atau nahnu? Ya, itu namanya mubtada'nya. Perhatikan, khabar itu harus berkesesuaian dengan mubtada'nya. Contoh, ana. Kalau ana itu menunjukkan seorang atau banyak? Seorang. Berarti khabarnya juga harus seorang. Berarti ana muslimun. Jadi tidak boleh kita katakan ana muslimuna. Ya. Ana muslimuna. Boleh kita katakan muslimuna. Boleh meletakkan ana di belakang muslimuna. Tapi tambahkan min. Ana minal muslimina. Saya termasuk dari orang-orang kaum kaum muslimin. Ya. Jadi ana muslimun. Ya, perhatikan nomor 2 atsani. Ya, muslimuna. Muslimuna jamak apa mufrad? Jamak. Ya. Otomatis karena khabarnya jamak, maka mubtada'nya juga harus jamak. Maka letak, kita letakkan di situ apa? Nahnu. Kuncinya begitu. Jadi sebenarnya apa namanya?
apa kalau kita sudah tahu tidak ada kata bantu ana dan nahnu pun di sini, kita akan langsung tahu ya. Baik, nomor 3 misalnya as-salis ya, muslimatun. Muslimatun muannas apa muzakkar? Mufrad apa jamak? Jamak. Ya, maka di sini mubtada-nya apa? Juga mufrad muannas. Ya, nomor 3 ya, nomor 3 bukan nomor 4 ya. Jadi di sini apa namanya? Mubtada-nya adalah mufrad muannas ya. Jadi di situ ana muslimatun. Nah, ana ini umum ya, bisa dipakai untuk mufrad muannas, bisa dipakai untuk mufrad muzakkar. Jadi tinggal lihat yang apa namanya? Yang mengucapkan ya, asal jangan antum salah seorang di antara antum yang bilang ana muslimatun. Ya. Kalau akhwat ya memang seperti itu ya. Demikian seterusnya ya. Ini yang harus antum perhatikan. Baik, ikra waktu ya. Al-akhrusdi, ikra. Ikra waktu as-sabi. Naam, tafadhal. Barakallahu fiik. Ikra waktu. Bacaan tulis. Dahaba abi ila qahirati qabla usbu'in. Nah, tarjim ya, Akhi. Bapak pergi ke Qahirah. Zahaba abi. Abi di situ ada ya lil mutakallim. Bapak pergi nah. Ke Al-Qahirah apa? Kairo. Ya, Kairo itu ibu kotanya apa? Ibu kotanya Saudi. Ibu kotanya Mesir. Nah. Bapak pergi ke Kairo pekan depan. La, qabla usbu'. Qabla sebelum apa sesudah? Sebelum. Nah, berarti kalau qabla sebelum usbu pekan, berarti sebelum sepekan. Berarti pekan lalu, bukan pekan depan, tapi pekan lalu. Ya, taib. Ulang terjemahannya, nah. Aku pergi ke Kairo. Nah. Pekan lalu. Nah, qabla usbu ya, pekan lalu. Taib, ba'dahu al-akhrus di. Asani. Mata kharajat minal qasri ya Muhammad. Mata kharajta. Naam. Mata, ya, kenapa antum bilang mata kharajta? Karena yang kita temani bicara adalah orang ke berapa? Lil mukhatab, orang kedua. Makanya kita katakan ya mata kharajta. Ya. Tapi kalau misalnya yang kita temani bicara itu adalah orang kedua perempuan, maka kita tidak katakan mata kharajata, tapi mata kharajati. Ya, seperti itu. Nah, silakan lanjut. Mata kharajata minapas ya Muhammadu, ya Muhammadu. Ya Muhammadu, tidak boleh bertanwin. Ya Muhammadu. Nah. Kharajata ba'da. La. Karena dia menjawab kan, tadi yang berbicara orang kedua, sekarang dia yang bicara, berarti lah orang kedua kharajta, orang pertama naam kharajtu ya. Naam, silakan. Kharajtu ba'da darsi. Naam kharajtu ba'da darsi. Tarjim ya akhi. Kapan kamu keluar dari kelas ya? Naam sahih. Saya keluar setelah pelajaran ya. Taib Allah ilham. Istamir as-salis warabi. Nah. Dahatu ila masjid qabla adzan. Naam. Saya ke masjid. Naam. Sebelum adzan. Naam, qabla adzan. Ya. Kalau kayak kita kan ba'da adzan. Ya, dahabtu ila masjid ba'da adzan. Ya, akhirnya apa? Masbuk mulu. Ya. Baik, Arabi. Ya, istamir ya akhi. Allah irham. Mata dahaba ummuki. La. Ammuki. Naam. Ila riyadi ya aminatu. Naam. Arba obla syahri.
Nah, baik, tarjim ya, Khi. Kapan pergi paman? Kapan pergi pamanmu melihat ya Aminah? Nah. Beliau pergi sebelum bulan itu artinya bulan lalu. Qabla syahrin artinya ya. Jadi hafal aja pokoknya kalau ada qabla itu sebelum. Kan artinya sebelum kan? Ya, berarti kalau kita bahasa Indonesia kan qabla yaumin. Berarti apa? Qabla yaumin kemarin ya. Qabla yaumain 2 hari kemarin. Qabla usbu'in pekan lalu ya. Qabla syahrin bulan lalu. Qabla sanatin tahun lalu. Nah, tinggal diganti kalau mau setelahnya ba'da sanatin tahun depan ya. Ba'da yaumin besok. Ba'da yaumainin lusa. Iya. Ba'da usbu'in pekan depan. Ba'da syahrin bulan depan ya. Antum kalau sudah tahu ini sudah insyaallah gampang ya. Baik, istamir. Ba'da sholat tidak ada ilal ma'ali. La dahatin ba'da sholat. Nah, tarjim. Apakah setelah sholat kamu pergi ke tempat makan? Nah. La dahatu ba'da sholat. Tidak, saya pergi sebelum sholat. Naam, la dhahabtu qabla sholat ya. Jadi saya pergi sebelum sholat. Baik. Al-an nahtu ila as-safha ya 91. Ya. Akhwat ikra. Naam. Bismillah. Aina dhahabta ya akhi? Naam. Kamu pergi ke mana, saudaraku? Naam. Aina dhahabtum ya ikhwani? Kalian pergi ke mana, saudara-saudaraku? Aina dhahabti ya ukhti? Kamu pergi ke mana, saudara perempuanku? Aina dhahabtunna ya akhwani? Kalian pergi ke mana, saudara-saudara perempuanku? Ana dahabtu, saya telah pergi. Nahnu dahabna, kami telah pergi. Naam, perhatikan di sini ya. Di sini, aina dahabta ya akhi. Dahabta itu menunjukkan satu orang. Ya, dahabta itu menunjukkan kepada satu orang. Taib, kalau dua orang gimana? Ya, kalau satu orang zahabta. Kalau dua orang laki-laki berarti zahabtuma. Ya, tiga orang atau lebih jamak maka kita katakan apa? Zahabtum. Ya, jadi zahabta, zahabtuma, zahabtum. Ini untuk laki-laki. Ya, ada bentuk lain lagi nggak? Ada lagi nggak? Udah enggak ada. Cuma tiga kan antum hafalkan. Ya. Jadi bukan zahabannya yang dihafalkan, tapi apa? Yang dihafalkan adalah ta tuma tum. Ya, zahabta, zahabtuma, zahabtum. Kharajta, kharajtuma, kharajtum. Dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum. Akalta, akaltuma, akaltum. Qara'ta, qara'tuma, qara'tum. Ya. Kemudian syaribta, syaribtuma, syaribtum. Ya, kemudian jalasta, jalastuma, jalastum. Darasta, darastuma, darastum dan seterusnya. Ya. Jadi satu orang laki-laki, dua orang laki-laki, kemudian tiga orang atau lebih jamak ya laki-laki. Ya. Baik. Kemudian untuk perempuan, ya. Kalau satu orang apa? Zahabti. Dua orang? Sama. Ya, jadi dua orang sama, laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi zahabti, zahabtuma banyak? Naam, zahabtunna. Ya, ini untuk perempuan. Ya, jadi kalau bisa antum hafalkan, ya. Kharajti, kharajtuma, kharajtunna. Ya, dakhalti, dakhaltuma, dakhaltunna. Ya. Kemudian akalti, akaltuma, akaltunna. Ya, kemudian jalasti,
ya jalastuma jalastunna, kemudian apa namanya qara'tuma qara'tunna dan seterusnya ya. Kemudian lil mutakallim ya, lil mutakallim ana dhahabtu ya, untuk sendiri ana dhahabtu. Kalau lil jamaah nahnu dhahabna ya. Cuma ini seputar dari apa namanya domir-domir ini ya, kedap-kedip ya, emang begitu. Dimatiin terus diulang lagi. Nah, baik ya. Jadi kita ulangi ya. Kita ulangi dan antum ikuti ya. Aina dhahabta ya akhi? Ayo, bareng. Aina dhahabta ya akhi? Aina dhahabtun ya ikhwani? Aina dhahabti ya ukhti? Aina dhahabtunna ya ikhwati ya akhawati? Aina dhahabtunna ya akhwati? Ana dhahabtu. Nahnu dhahabna. Nahnu dhahabna. Naam, baik. Al-an Allah amrilian ikra al-kalimat al-jadidah. Sekalian coba antum terjemahin ya. Naam, mana aina mukabbir, aina mukabbir as-saut? Naam. Naam, al-kalimatul jadidatu. Naam. Al-jadidatu. Naam. Kalimat-kalimat baru. Bukan, kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu bukan kalimat, tapi kata. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu terdiri dari dua atau tiga kata kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab, ya, yang dimaksud kalimat itu adalah kata. Ya, nah, di sini karena jamak, maka kita katakan kata-kata. Ya, atau kosakata-kosakata atau mufradat-mufradat al-jadidah yang baru ya. Naam, silakan. Naam. Naam. Kaifa. Naam. Baik. Kapan? Naam. Al-usbu'. Naam. Sepekan, satu pekan. Naam. Syahru. Syahru apa? Naam. Al-adhanu. As-salat. Naam. Raja'a. Raja apa? Ya, kembali, pulang, ya. Lawannya apa raja? Lawannya diddu apa? Zahaba. Ya, zahaba. Baik, bareng-bareng ya. Qabala. Qabala. Ba'da. Ba'da. Kaifa. Kaifa. Mata. Mata. Al-usbu'. Al-usbu'. Asy-syahru. Asy-syahru. Al-adhanu. Al-adhanu. As-salatu. Raja'a. Baik. Di sini ada kata qabla, ba'da, kaifa dan mata. Ada yang tahu enggak kata apa ini namanya? Hmm? Disebut apa ini? Qabla, ba'da, kaifa dan mata. Ada yang tahu? Naam. Ada yang tahu? Apa? Hah? Irfa sautaka ya, akhi. Naam, ya dzaraf zaman. Qabla, ba'da, kaifa dan mata ini diantara dzaraf zaman yang menerangkan keadaan apa? Zaman. Zaman kan sudah bahasa Indonesia, sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dzaraf zaman itu menerangkan keadaan apa? Waktu atau menerangkan keadaan zaman, ya. Perhatikan di sini qabla dan ba'da itu bisa berubah, ya. Bisa berubah harakatnya. Jadi bisa qablu, bisa qabli, bisa ba'du, bisa ba'di. Ini yang dua, ini bisa berubah. Adapun kaifa dan mata, ini namanya mabni, tidak bisa berubah. Pernah ada yang menemukan kaifi? Ya, atau kaifu ada? Pernah ada yang menemukan? Enggak ada, kecuali salah cetak. Ya, atau mata misalnya, pernah ada yang menemukan miti? Atau mitu? Ya, kalau tisu basah ya ada. Ya,
Tapi kalau di apa namanya di kalimat antum nggak pernah temukan itu, kecuali kalau salah cetak. Nah ini namanya mabni, ini nggak bakal berubah harakatnya. Jadi antum dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kondisinya, kaifa nggak pernah antum temukan kaifu atau kaifi, ya sama dengan mata, nggak pernah dimanapun dia mau di depan, di tengah, di belakang, posisinya dia mau apa dan segala macamnya, antum lihat dia mata. Itu ini namanya mabni, ya jadi nggak berubah. Ya kondisinya itu tidak berubah. Tapi yang empat ini qabla, ba'da, kaifa dan mata ini semua adalah dzaraf zaman. Ya, jadi menerangkan yang kata-kata yang menerangkan keadaan zaman, keadaan waktu, ya. Baik. Alan nantakil ila ad-dhamair al-munfasilah, ya. Ad-dhamair al-munfasilah. Tadi kita sudah mempelajari ya ad-dhamair al-muttasilah. Apa tadi ad-dhamair al-muttasilah? Dhamir-dhamir yang bersambung. Tadi kita sudah bacakan sedikit contohnya. Sekarang kita masuk ke ad-dhamair munfasilah, al-munfasilah lawannya. Ad-dhamair itu jamak bentuk plural dari kata tunggal dari kata mufrad dhamir. Jadi ad-dhamair al-munfasilah tuh yang terpisah ya. Baik, akhwat kerai. Akhwat Ad-dhamairu al-munfasilatu. Ad-dhamairu munfasilah. Dha huruf dha itu bukan al, bukan bu, bukan al-qamariyah. Ya, jadi kita tidak boleh baca al-dhamair. Khata. Ya, tetap di situ ada ya. Tetap di situ ada alif lamnya, tapi tidak kelihatan. Ya, karena dia bukan al-qamariyah. Jadi kita tidak baca al-dhamair tapi ad-dhamair. Ya, karena dia salah satu huruf dari huruf apa? Asy-syamsiyah. Naam, tafadhali. Ad-dhamairu munfasilah. Naam. Ad-dhamairu munfasilah. Naam, tarjimi. Kata ganti. Yang terpisah. Naam, kata ganti, kata ganti yang terpisah. Naam, ikra'i. Huwa talibatun. Huwa talibun. Huwa talibun. Naam. Talibun. Naam. Dia seorang pelajar. Naam, atau dia seorang mahasiswa. Naam. Hiya talibatun. La, yang panjang to-nya. Iya, talibatun. Naam. Dia seorang mahasiswi. Naam. Anta talibatun. Anta. Anta talibatun. La. Anta talibun. Naam. Kamu seorang pelajar. Naam. Anti talibatun. Naam, sahih. Anti talibatun. Kamu perempuan seorang pelajar. Naam. Ana talibun. Saya seorang pelajar. Naam. Ana talibatun. Saya seorang siswi. Naam, atau mahasiswi. Naam. Hum tulabun. Mereka adalah pelajar. Naam, para pelajar atau para mahasiswa. Naam. Kunna talibatun. Talibatun. Mereka perempuan para pelajar. Antum talibun. Antum tullabun. Tullabun. Kalian para pelajar. Naam. Antunna talibatun. Talibatun. Antunna talibatun. La, talibatun. Talibatun. Perhatikan matnya ya. Kalau belajar tajwid itu nanti ada mat ya. Dua harakat gitu kan, talibatun. Itu kan dua harakat. Jadi enggak boleh dibaca langsung. Ya, takutnya nanti maknanya berubah kalau yang seharusnya dikasih mat tidak dikasih mat, ya. Nah, silakan. Kalian para mahasiswi. Nah. Nahnu tullabun. Kami
atum. Nahnu talibatun. Kami para siswi. Nah. Jadi begini ya ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Antum kalau setiap hari punya target untuk membaca Al-Qur'an, maka insyaallah Allah akan mudahkan antum untuk belajar bahasa Arab dan mengucapkan bahasa Arab. Ya. Karena bahasa apa namanya Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab. Ya. Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab. Otomatis kalau antum terbiasa setiap hari membaca Al-Qur'an, ya, itu artinya huruf-huruf yang antum baca itu adalah huruf-huruf bahasa, ya, dia kalamullah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, tapi dia huruf-hurufnya adalah huruf-huruf apa? Bahasa Arab. Ya, jadi antum akan terbiasa di situ, ya. Kita kalau baca Al-Qur'an sudah terbiasa baca Al-Qur'an kan jadi tahu kan matnya, kapan harus 2 harakat, kapan harus 4 harakat, kapan harus 6 harakat. Kan seperti itu, ya. Nah, nanti antum juga bisa aplikasikan ke dalam bahasa Arab, ya. Contohnya misalnya di sini talibatun. Ya, kita tahu di sini bahwa ada mat di sini. Ya, ada mat dan harus dipanjangkan. Ya, di sini talibatun itu ada 2 di sini yang harus dipanjangkan. Yang pertama to-nya, kemudian yang kedua adalah huruf ba-nya. Ya. Jadi kalau misalnya kita katakan talibatun, ba-nya kita tidak panjangkan, itu maknanya sudah berubah. Ya. Atau misalnya to-nya kita tidak panjangkan. Ya. Talabatun, nah itu sudah berubah artinya. Ya. Nah, jadi diperhatikan panjang dan panjang dan pendeknya, ya. Diucapkan sesuai sebagaimana orang-orang Arab berbahasa Arab, ya. Baik, kemudian ketika antum terbiasa membaca Al-Qur'an, maka insyaallah Allah akan mudahkan ya antum dalam mengucapkan bahasa Arab, dan insyaallah Allah akan memudahkan antum untuk mempelajari bahasa Arab, ya. Terutama lagi kalau antum menghafalkan Al-Qur'an. Jadi seberapa banyak hafalan Al-Qur'an kita, ya, itu kalau itu lillah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu pula Allah akan mudahkan urusan kita. Ya. Kalau ada semakin orang misalnya menghafal Al-Qur'an, semakin banyak hafalannya dan dia ikhlas lakukan itu, maka sejauh itu pula dia akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Sama belajar bahasa Arab, belajar hadis, menghafalkan hadis, ya, duniawinya dan segala macamnya, insyaallah semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, nastamir. Sekarang kita lihat ini, ya, kita mempelajari ad-dhamair al-munfasilah, ya, dhamir-dhamir yang terpisah, ya. Ana al-qalam. Nah. Baik. Kita lihat ad-dhamair. Ad-dhamair al-munfasilah. Ya. Ad-dhamair al-munfasilah. Ya. Siapa yang tahu dhamir-dhamir yang mufasilah yang terpisah? Buah, kemudian huma, ya. Buah, huma, kemudian ya. Apa lagi? Ini orang keberapa dulu ini? Awaid, orang ketiga. Dia seorang apa? Seorang laki-laki. Huma? Dia dua orang laki-laki. Kemudian yang ketiga?
mereka ya, pokoknya lebih dari tiga, tiga, bukan lebih dari tiga, tiga ke atas ya, tiga ke atas itu namanya hu ya, terjemahnya panjang ya, mereka banyak laki-laki, kalau bahasa Arab cuma hu ya, jadi gua rumah. Kemudian dia rumah, nah kalau dia, dia seorang, dia seorang perempuan. Kemudian rumah dia dua orang perempuan, dia dua orang perempuan, jadi sama-sama mutlakan laki-laki. Kemudian huna mereka perempuan, mereka perempuan ya. Mau tidak mau ya ikhwan, kalau antum mau belajar bahasa Arab ya, kalau antum mau belajar bahasa Arab, antum harus hafalkan ini ya. Jangan harap antum bisa menguasai bahasa Arab sementara ini antum tidak hafalkan ya. Anda bukan mewajibkan antum loh ya, minggu depan apa dua minggu lagi nggak tahu kalau antum. Anda cuma bilang kalau antum mau menekuni bahasa Arab paling tidak ini harus harus kita hafal ya. Anda kewajibkan loh, sekali lagi minggu depan harus suruh hafal ya. Nah ya, nah, tapi ini harus antum hafalkan ya. Kemudian ya apa lagi? Nah ini orang keberapa ini? Nah anta, kemudian an, nah antuma, an, antu, baik, kemudian anti, antuma, sama ya, an tunna ya. Baik, jadi yang ini namanya lil ghaib ya, lil ghaib ya, makhluk ghaib. Nah, ghaib itu bahasa Arab ya, apa artinya ghaib? Orang ketiga, maksudnya enggak kelihatan di depan kita dia ya, si doi, si doi. Orang ketiga kan? Ya. Nah, kalau orang kedua di depan kita diajak bicara, namanya apa? Lil. Namanya apa? Lil muhatab ya. Lil muhatab ya. Baik, masih ada yang ketinggalan? Anak-anak. Nah, anak. Baik, ini buat mu'annas atau mudzakkar? Dua-duanya. Dua-duanya, ya. Jadi tergantung siapa yang bicara. Anak bisa anak mudzakkar, bisa anak mu'annas. Nanti juga seperti itu. Nah, ini disebut sebagai apa? Lil mutakallim, ya. Lil mutakallim. Insya Allah, anak yakin aku sudah hafal. Ya. Coba satu orang. Ya jangan lihat di sini ya. Anda ya, panggil. Masya Allah. Ya kan, akhwat satu orang. Jangan nyontek. Nah, akhwat, akhwat, silakan. Jangan nyontek. Nah, iya kumahunna. Anta antuma antum. Anti antumna, anti antuma antunna, ana nahnu. Masya Allah, ya. Enggak nyontek kan? Ya. Kalau amrullah lah ya rahi, rabbu amrullah ya rahi. Ya, tahu artinya. Baik, ya. Ada yang mau ditanyakan? Tadi ada yang mau nanya? Tadi ada yang mau nanya? Ya. Jadi ini ya, dihafalkan ya. Dihafalkan. Ya, ini dhamir abdhamair al-munfasilah. Ini semua dhamir-dhamir yang terpisah. Dan semua contohnya ada di sini, ya. Nah, perhatikan di sini abdhamair al-munfasilah, ya. Huwa. Ya, huwa talibun. Nah, dhamir-dhamir di sini yang antum baca tadi, huwa talibun, hiya talibatun dan seterusnya, dhamir-dhamir di sini itu kedudukannya sebagai mubtada. Sebagai apa? Mubtada. Mubtada itu simpelnya isim yang terletak di awal kalimat. Itu simpelnya seperti itu. Ya. Kemudian setelah mubtada itu ada apa? Ada khabar. Nah, khabar ini harus berkesesuaian dengan mubtadanya.
Nah, karena mubtada'nya itu adalah mudzakkar, mufrad mudzakkar, maka khabarnya juga harus mufrad mudzakkar. Jadi huwa thalibun. Jadi enggak boleh antum katakan huwa thalibani atau apalagi huwa thullabun, itu enggak boleh. Tapi harus disesuaikan. Kalau ini mufrad apa afwan, mubtada'nya mufrad, maka khabarnya juga harus mufrad ya. Kalau mubtada'nya musanna, musanna itu apa? Dua ya, maka khabarnya juga harus musanna. Kalau mubtada'nya jamak, maka apa namanya? Khabarnya juga harus jamak. Kalau jamak muannas jamak mudzakkar, maka khabarnya juga harus jamak mudzakkar. Kalau mubtada'nya jamak muannas, maka khabarnya juga harus jamak muannas. Demikian seterusnya. Antum bisa perhatikan di sini. Huwa thalibun. Hiya thalibatun. Ya, hum thullabun. Hunna thalibatun dan seterusnya, ya. Jadi ini ad-dhamair atau dhamir-dhamir al-munfasilah yang terpisah, ya. Baik, alam nantakin ila ad-darsi as-sadisa asyara. Ya, sekarang kita pindah ke ad-dars as-sadisa asyara. Kita pindah ke pelajaran yang ke-16, ya. Pelajaran yang ke-16. Baik. Hadha al-hiwar yaduru bainal mudarrisi wa Muhammadin. Ya, jadi di sini yang bercakap adalah al-mudarris dan Muhammad. Ya. Baik, qala al-mudarris. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu? Muhammad, hiya li ya ustadu. Al-mudarrisu, hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka? Muhammadun la hiya li Hamidin. Al-mudarris, aina daftarukum ya ikhwanu? Aliun, hiya huna ala hadzal maktab. Ya, maratan tsaniyah sekali lagi. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu? Hiya li ya ustadu. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka? La hiya li Hamidin. Aina daftarukum ya ikhwanu? Hiya huna ala hadzal maktabi. Ya. Baik. Siapa yang baca? Allah Saleh Iqra. Adalah sesaris asyar. Nah. Nah, tafadhal Iqra. Man aina aina mukabbiru saw? Mana pembesar? Nah. Liman hadhi aqlamu ya Muhammad? Hiya ustadzati. Hiya ustadzu. Nah. Ustadzu. Hiya jami'atul jiddan. Wa hadhi kutubu al-jadidati ahiya laka. La hiya bihamidin. Aina daftarukum ya ikhwan? Hiya huna ala hadzal kitabi. Hiya huna ala hadzal maktabi. Naam. Baik, akhwat ikra. Naam, tafadhali. Naam, tafadhali. Tamariu. La, ad-darsus sadis. Nعم. المدرس لمن هذه الأقدام يا محمد؟ محمد هي يا أستاذ. المدرس هي جميلة جدا. وهذه الكتب الجديدة ما هي لك؟ محمد لا هي لحامل. المدرس أين نفاق ربكم يا إخوان؟ Aina dafatir apa? Aina dafatirukum. Aina dafatirukum. Aina dafatirukum. Ya ikhwan. Aliyu. Ya huna ala hadzal maktabi. Naam, ala hadzal maktabi. Ada kata-kata yang antum belum pahami di sini? Ada mufradat yang belum difahami?
banyak. Al-aqlam, mana al-aqlam? Jamak dari qalam. Naam, jamak dari al-qalamu. Ya, jamak dari al-qalamu. Mana al-qalam? Ya, pulpen. Ya. Baik, masih ada? Naam. Ya, Muhammad yang kedua. Ya, liya, ustaz. Ustaz itu pakai ya juga. Hiya. Liya, ustaz. Ya, hiya liya ustazu. Pakai ya. Pakai ya. Maksudnya? Ya ustazu. Wahai ya ustaz di sini bukan ya, enggak ada ya lil mutakallim, enggak ada, tapi ya ustazu. Di sini tidak bertanwin. Ya ustazu. Kenapa tidak ber, maksudnya di buku antum? Iya, ya harfu nida. Ustaz munada. Jadi ya ustazu. Jadi bukan ya ustazun. Ya, dan di sini di kitab ini tidak, di kitab ana loh ya, enggak tahu di kitab antum, di kitab ana itu tidak ada ya. Sesuai artinya kan. Apa? Dia milik dia ustaz. Hiya li, dia milikku. Dia punya saya, maksudnya kalam. Apa yang antum tanyakan? Oh, artinya hiya di situ kembali ke mana? Naam, hiya kembali ke aqlam. Ya, ini akan kita terangkan insyaallah, ya. Hiya dia di sini maksudnya aqlam, kembali ke aqlam. Ya, dia adalah milik saya. Maksudnya pena-pena tersebut adalah milik saya, ya. Nah, perhatikan sini ikhwan, ya. Di antara yang bisa kita ambil pelajarannya di sini adalah bahwa isim itu ditinjau dari berakal atau tidak berakal itu ada dua, ya. Isim ditinjau dari akil, berakal atau tidak berakal itu ada dua. Ada yang tahu? Ada yang disebut sebagai ismun akilun. Isim yang berakal. Yang berakal itu seperti siapa? Seperti kita. Ya, itu ismun akil, isim yang berakal. Akil itu berasal dari kata kerja akila yaqilu. Berakal. Ya, itu sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, ismun ghairu akil. Yang kedua adalah isim ghairu akil, isim yang tidak berakal. Ya, jadi isim ditinjau dari berakal atau tidak berakalnya itu ada dua. Yang pertama ismun akil, isim yang berakal, ya, seperti kita manusia ini berakal, ya kan? Kemudian yang kedua ismun ghairu akil, isim yang tidak berakal, ya. Contohnya apa? Ya, contohnya pulpen. Contohnya apa? Buku, ya, termasuk hewan. Hewan itu disebut sebagai ismun ghairu akil. Jadi hewan itu tidak berakal, maka disebut sebagai ismun ghairu akil. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, ketika ismun ghairu akil yang tidak berakal itu, ketika dia ketika ada isim yang dijamakkan, ya. Misalnya ini mufradnya kan qalamun, ya. Kemudian kita jamakkan jadi aqlam, ya. Maka aqlam ini, jamak ini, dia berubah menjadi seperti muannats mufrad, ya, seperti muannats mufrad, ya. Contoh, hadza qalamun, muzakkar apa muannats? Qalamun, muzakkar apa muannats? Muzakkar. Baik, sekarang saya punya tiga, ya, maka saya katakan ini bukan qalamun lagi, tapi apa? Aqlamun. Ya, saya tanya sama antum sekarang, ini muzakkar apa muannas? Ya, ini berubah jadi mufrad muannas. Ya, jadi kita katakan hadhihi aqlamun, bukan hum aqlamun. Kenapa kita tidak katakan hum aqlamun? Padahal ini jamak. Karena ghairu akil. Ya, lain misalnya kalau yang akil, yang berakal. Ya, hadza, contoh lo ya, hadza talibun. Ya, hadza talibun. Baik, sekarang jamak banyak, tulab. Nah, masa hadhi? Ge akil dong. Ya, ini contoh lo ya, ini cara tulab ini. Ya. Haula'i tulabun. Ya, bisa dipahami, atau hum tulabun. Ya. Nah, kitabun misalnya. Hadza
kitabun. Muzakkar apa muannas? Muzakkar, ya. Tapi kalau misalnya kita roba, ya, maksudnya berubah jadi banyak kitab, jama, maka kita katakan apa? Hadhihi kutubun. Naam, kutubun. Ya. Nah, ketika benda isim yang ghairu akil itu berubah jadi jama, maka kita jadikan seperti mufrad muannas. Ya. Jadi hiya, ya. Jadi apa namanya? Hiya apa? Kutubun, ya. Huwa kutubun, hiya kutubun. Ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Ya, jadi isim ditinjau dari berakal atau tidak berakalnya itu ada dua. Ya, yang pertama tadi apa? Ismun akil, isim yang berakal. Ya, contohnya kita manusia, pelajar, ya. Pelajar ummal, ya, para pekerja. Kemudian apa namanya? Muazzafun, ya. Dan sebagainya. Ya, intinya manusia lah, nanti namanya kan profesinya berbeda-beda. Itu disebut sebagai apa? Akil. Ya. Kemudian yang kedua ghairu akil, ya, yang tidak berakal. Ya, yang tidak berakal. Contohnya ya kitab, ya kolam, ya maktab dan seterusnya. Termasuk pula di dalamnya apa? Hewan. Ya, misalnya kayak kucing, mahfuan kayak anjing dan lain seterusnya, ya, itu juga dimasukkan kepada ghairu akil. Nah, ketika dia ghairu akil, ketika dia berubah menjadi jama, misalnya jadi kalbun kilab, kalbun apa? Kalbun? Hati-hati. Kalbun apa? Kalbun? Iya, ya. Jamaknya kalbun apa? Jamaknya kalbun apa? Kilabun. Ya. Kan Rasulullah pernah ada dalam hadis kan, khawarij itu kilabun nar. Khawarij itu adalah anjingnya penghuni neraka. Sadis enggak tuh? Makanya jangan jadi orang-orang khawarij, ya. Baik, dan jangan apa namanya dengarkan orang-orang khawarij, nanti antum kena syubhat. Ya. Kalau kalbun jamaknya apa? Kalbun jamaknya kilabun. Kalbun jamaknya kulubun, ya. Ya, jadi antum harus cepat ya. Baik. Kalau kalbun kita katakan hadza satu ya, misalnya hadza kalbun. Ya, hadza kalbun. Tapi kalau banyak, banyak tiga atau lebih, maka kita katakan apa? Hadhihi kilabun. Antum jangan bilang hum kilabun. Ya, antum jangan bilang hum kilabun karena apa namanya? Kalbun dan kilab. Kalbun itu adalah ghairu akil. Ya, bisa dipahami ya. Nah, beda dengan yang akil, yang berakal. Kita nih manusia, pelajar dan seterusnya, ya. Maka kita katakan hadza talibun. Ya, hadza talibun hum tullabun. Haula'i tullabun. Ya. Baik, nanti kita lihat lagi contoh-contohnya di sini nanti lebih dipertajam di tamarin, ya. Baik. Siapa yang mau terjemahin? Baca Darsus Hadis Asyar kemudian terjemahkan. Tafadhal. Siapa? Dari ikhwan apa dari akhwat? Siapa yang mau terjemahin? Naam, tafadhal. Aina kabiru saut. Naam. Naam, tafadhal ya akhi. Ad-Darsus. La, Ad-Darsus mulai dari Ad-Darsus Hadis Asyar. Ad-Darsus Sayyidina Asyara. Nah, tarjim. Belajar ke 16. Nah. Qala Mudarris. Guru berkata, liman hari ahlamu ya Muhammadu. Nah. Milik siapa perkembangan ini ya Muhammad? Muhammad, ya li ya Ustadu. Dia milik saya wa Ustad. Nah, jadi hiya di sini kembali ke mana tadi? Naam, ke al-aqlam. Naam, tafadhal. Ya jamilatun jiddan. Dia bagus sekali. Naam. Wa hadhihi al-kutubul jadidatu ahiya laka? Baik, stop. Ya. Perhatikan di sini al-kutub jamak dari al-kitab. Maka di sini kita pergunakan hadhihi. Ya. Hadhihi. Jadi dijadikan muannas, mufrad muannas. Ya. Mufrad muannas. Kalau untuk perempuan, ya, kalau untuk perempuan misalnya ini adalah Zainab misalnya, maka kita katakan hadhihi Zainab karena satu orang. Nah,
gairu akil yang tidak berakal itu ketika dia berubah jadi jamak, maka kita jadikan jadi mufrad, mufrad muannas. Seperti kalau kita katakan hiya Zainab, ya. Nah, kalau aklam atau kutub dan lain sebagainya, maka kita katakan hadhihi, hadhihi aklamun atau hadhihi kutub dan seterusnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan di sini al-kutubu al-jadidatu. Ya, al-kutubu al-jadidatu. Perhatikan al-jadidatu di sini muannas apa mudzakkar? Muannas. Mufrad apa jamak? Lah, al-jadidatu mufrad apa jamak? Mufrad. Mufrad kan? Ya, muannasnya mufrad, maka kita jadikan mufrad muannas. Sama kalau misalnya apa namanya? Hadhihi, hadhihi talibatun jadidatun. Talibatun, akil atau ghairu akil? Talibatun. Akil. Maka kita katakan jadidatun. Jadi dia mufrad, satu muannas, dia muannas. Nah, demikianlah kalau jamak, ya. Di sini kita lihat al-jadidatu dia posisinya sebagai sifat di sini, sifat dari al-kutub. Ya, sifat dari al-kutub. Al-kutub jamak. Akan tetapi karena dia ghairu akil, ya, akan tetapi karena dia ghairu akil, maka kita jadikan jamaknya mufrad muannas. Seperti kalau orang satu muannas. Bisa dipahami? Jadi kita tidak katakan al-kutubu al-judud, ya. Kalau di sini tulab misalnya, ya, hadhihi apa namanya hum, ya, tulab, hum at-tulab, maka kita katakan apa kalau at-tulab al-judud. Ya, jadi kita jamakkan juga sesuai dengan kondisi mudzakkarnya itu. Ya, jamak mudzakkarnya tersebut. Jadi disesuaikan. Nah, akan tetapi kalau ya isim ghairu akil, maka jamaknya kita rubah jadi apa? Muannas mufrad. Seperti di sini, wa hadhil kutubu al-jadidatu. Jadi bukan al-kutub al-judud, bukan. Ya, kalau al-judud itu untuk mudzakkar, jamak mudzakkar. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Baik, lanjut. Wa hadhil kutub al-jadidatu ahiya laka. Apakah buku yang baru ini milikmu? La. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Di mana buku-buku kalian wahai saudara? Iya, huna. Iya, iya, kembali ke mana ini, ya? Dafatir. Naam, mufradnya apa dafatir? Daftarun. Naam, daftarun. Satu daftarun. Daftarun, daftarani, dafatiru. Ya, daftarun, daftarani, dafatir. Ya. Jadi hiya di sini kembali kepada dafatir, ya. Karena dia ghairu akil, maka jamaknya kita jadikan jadi mufrad muannas, ya. Baik, lanjut. Hiya huna 'ala hadzal maktabi. Dia di sini di atas meja ini. Naam, baik, ya. Barakallahu fikum. Baik, sekarang nantakil ila tamarina. Ya, nantakil ila tamarina. Baik, akhwat Iqra, Iqra'i. Naam, tafaddali. Ta'ammal. Naam. Amthilatal atiyata. Naam, ta'ammalil amthilatal atiyata. Naam, tarjimi, coba diterjemahkan. Mengambilan. Lah, ta'amal bukan lengkapi. Kalau lengkapi akmil. Ta'amal apa artinya? Kerjakanlah. Lah. Ada yang tahu ta'amal? Ada yang tahu ta'amal? Ta'amal ya ta'amal, ta'amulan. Ya, ta'amal artinya bisa bermakna pikirkan. Ya, maksudnya mau direnungi gitu. Difikirkan itu artinya ta'amal. Ya. Wallahu a'lam, mungkin bisa kita terjemahkan perhatikan, tapi lebih kepada diperhatikan kemudian difikirkan gitu loh. Itu ta'ammal ya ta'ammal. Ya ta'ammal, maka di sini bisa pikirkan gitu. Saya mau direnungi gitu. Ya, mungkin maknanya terus susunan katanya ya, i'rabnya dan lain sebagainya. Ya. Baik, lanjut. Jadi perhatikan ya Ustaz tadi. Pikirkan. Oh, pikirkan. Nah. Al-amthilata, naam, tarjimi.
Nah, silakan. Pikirkanlah contoh-contoh berikut ini. Nah, silakan. Al-Mufrad ya? Al-Mufrad. Hada qalimun jadidun. Huwa man huwa min amrika. Baik, ya. Perhatikan ya mufradnya, ya. Mufradnya hadza talibun jadidun. Ya. Hadza talibun jadidun. Talib mufrad. Apa artinya mufrad? Tunggal. Ya, mufrad itu artinya tunggal. Hadza ismun isyara untuk mufrad. Ya. Jadidun sifat untuk mufrad. Ya. Jadi talib kita mulai dari talibnya. Talibnya mufrad. Maka isim isyaranya juga mufrad hadza. Ya, kemudian sifatnya jadid itu juga apa? Mufrad. Ya, jadi hadza talibun jadidun. Ya, kemudian perhatikan dhamirnya huwa. Maka dhamirnya juga menunjukkan kepada mufrad lil ghaib. Ya, jadi huwa min amrika. Ya. Taib, apa artinya? Taib, apa artinya? Pelajar yang ini dia, nah, dari Amerika. Hadza talibun jadidun. Ini adalah pelajar yang baru. Maksudnya murid baru atau mahasiswa baru. Iya. Ya, huwa min Amerika. Terus dia? Dia dari Amerika. Dia dari Amerika, ya. Ini yang pertama, alif yang pertama. Kemudian al-jam'u. Baca al-jam'u. Al-jam'u. Haula'i la. Haulai tullabun jududun. Haulai tullabun jududun hum min Amerika. Nah, terjemi. Mereka para pelajar yang baru berasal dari Amerika. Haulai tullabun judud. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa atau pelajar-pelajar baru. Hum, mereka, min Amerika, mereka dari Amerika. Nah, yang kedua adalah al-jam'u, jama. Ya, kalau yang tadi apa? Yang tadi al-mufrad, tunggal. Sekarang al-jam'u, plural. Ya, tiga atau lebih. Ya, tiga ke atas. Ya. Nah, perhatikan di sini yang tadi hadza ismun isyaratnya yang tadinya hadza, karena dia jama, maka diroba jadi apa? Haulai, dan ini kita bicara akil, yang akil ya. Antum perhatikan, di sini kita bicara yang akil, bukan gairu akil. Nanti di ba kita lihat yang gairu akil. Nah, yang tadinya di mufrad isim isyaratnya hadza, maka di jamak kita ganti isim isyaratnya jadi haulai, ya. Yang tadinya ya, kalau mufrad itu talibun, ya, karena ini sekarang jamak, maka kita ganti jadi apa? Tullabun. Ya, yang tadinya di mufrad sifatnya itu jadid, ya. Nah, sekarang karena jamak maka kita ganti jadi apa? Judud. Ya, jadi tadinya hadza talibun jadidun, sekarang kita ganti karena jamak maka kita ganti jadi haulai tullabun jududun. Ya. Nah, tadinya huwa dhamirnya ya lil ghaib, ya, untuk lil ghaib satu orang gitu kan, muzakkar. Tadinya huwa min Amerika, karena jamak ya, mulai dari isim isyaratnya, kemudian mulai dari apa namanya tulabnya, kemudian mulai dari sifatnya, semua itu adalah jama, maka domirnya, domir mufasilnya juga kita ganti jadi jama, jadi hum min Amerika. Ya, perhatikan, saya ulangi sekali lagi ya, mufradnya hadza talibun jadidun huwa min Amerika, kemudian jamaknya haulai tullabun jududun hum min Amerika. Ini yang pertama. Ya, al-akil. Baik, sekarang al-ba. Ba, ikra'i. Naam, ikra. Al-mufrad. Hadha kitabun jadidun. Naam. Huwa min Amerika. Naam. Al-jam'u. Hadhihi kutubun jadidun. Jadidatun. Nah, perhatikan ya.
akil dengan ghairu akil ketika dia mufrad itu sama. Ya, perhatikan sekali lagi, akil atau ghairu akil ketika dalam posisi mufrad maka sama. Ya, perhatikan yang akil, hadza talibun jadidun huwa min Amerika. Perhatikan yang ghairu akil yang tidak berakal. Hadza kitabun jadidun huwa min Amerika. Sama apa beda? Sama apa beda? Sama. Toyib, sekarang perhatikan di jamaknya, ya. Kalau jamaknya yang tadi yang akil yang berakal, ya, maka jamaknya haula'i thullabun jududun hum min Amerika. Nah, sekarang perhatikan, kalau yang ghairu akil atau yang tidak berakal dijamakkan, maka tidak seperti dengan jamaknya yang akil. Akan tetapi apa? Kita jamakkan dengan mengambil apa? Mufrad, menjadikannya sebagai mufrad muannas. Ya, jadi kita jadikan apa? Mufrad muannas. Contoh, hadhihi. Jadi bukan haulai lagi sebenarnya syaratnya ya, tapi hadhihi. Nah, hadhihi ini kalau di muannas ini buat mufrad, benar enggak? Hadhihi Zainab. Ya, hadhihi Zainab. Hadhihi Fatimatu. Nah, sekarang di ghairu akil ini kita samakan. Jadi jamaknya kita jadikan dengan jamak, jamak apa? Jamak apa? Mufrad muannas. Hadza kutubun. Nah, perhatikan sifatnya juga. Sifatnya kita tidak jadikan jamak sebagaimana di yang akil, akan tetapi kita jadikan sifatnya juga sebagai mufrad muannas. Jadi hadhihi kutubun jadidatun. Ya, perhatikan dhamirnya juga kita tidak katakan hum, akan tetapi kita jadikan dhamirnya juga sebagai mufrad muannas. Jadi hiya min Amerika. Sampai di sini bisa dibedakan? Ya. Bisa. Bisa ya. Baik, sekarang saya mau tanya sama antum. Kita coba. Ya. Jangan lihat buku. Enggak boleh nyontek. Ya. Baik. Sekarang ada ini, ya. Apa bahasa Arabnya ini? Kubun ya. Baik, enggak usah kubun lah, ya. Apa ya? Apa yang lain? Jawab ya, Ustaz. Apa? Handphone, jawal. Iya, jawal ya. Jawal, jangan jawal ya. Babun lah ya, babun. Yang agak gedean ya. Baik, sekarang antum jadikan seperti hadza talibun jadidun. Ya. La hadza kitabun jadidun. Huwa min, taruhlah dari mana ini? Pintu. Dari mana pintu ini? Yang dekat-dekat sini aja. Hah? Dari Pesing ya, min Pesing atau apalah yang gampang. Min, taruhlah min Jakarta lah gitu ya. Coba siapa yang mau bikin jumlah seperti ini? Ya. Ayo angkat tangan. Siapa yang mau coba? Jangan nyontek. Nah, fadol. Mufrad dulu ya. Mufrad, nah. Naam, hadza babun jadidun sahih. Baik, dia dari Jakarta. Huwa min Jakarta. Sekarang kita rubah. Ini adalah pintu-pintu baru. Ya, dia dari Jakarta. Naam. Naam. Hadhihi abwabun jamilatun. Baik. Naam, hiya min Jakarta. Sudah bisa dipahami ya? Baik, sekarang kita yang berakal. Taruhlah misalnya tajir, ya. Akhwat coba bikin tajir seperti yang dibikin Ikhwan. Jangan nyontek. Jangan lihat di buku. Sekarang yang akil. Naam. Hadza tajirun. Hadza tajirun. Hadza tajirun jadidun. Naam. Huwa min Indonesia. Naam, sahih. Sekarang jamakkan. Tujarun jududun. Nah, hum min Indonesia. Nah, bisa dipahami ya? Nah. Nah, ini contohnya, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi bahwa isim itu dilihat dari berakal tidak berakalnya itu terbagi dua, akil dan ghairu akil, ya. Akil dan ghairu akil. Yang akil kalau dia dijamakkan, ya, maka dia mengikuti apa namanya akilnya tersebut, ya, jamaknya tersebut, ya. Contohnya thalibun ketika dirubah jadi jamak thullabun, ya, maka
contohnya sifatnya itu kita jadikan jadi judud. Ya, jadi bukan tullabun jadida tun atau tullabun jadidun, tapi mengikuti tullabun judud. Ya. Nah, kalau yang kedua yang ghairu akil, ya ketika dia dijamakkan maka kita jadikan mufrad seperti mufrad muannas. Ya, mufrad muannas. Hadza kitabun. Ya, dijamakkan jadi hadhihi kutubun. Ya, hadza kitabun jadidun, hadhihi kutubun jadidatun. Jadi bukan hadhihi kita kutubun judud bukan, tapi hadhihi kutubun jadidatun. Nah, jadidatun ini sebenarnya mufrad muannas, ya kan? Ya, mufrad muannas. Seperti kalau kita katakan hadhihi talibatun jadidatun. Nah, ini kan mufrad muannas. Nah, kalau ghairu akil jamak berubah jadi jamak, maka kita jadikan apa? Seperti mufrad muannas. Ya, seperti mufrad muannas kalau dia itu akil yang berakal, ya. Bisa dipahami? Ya, insyaallah, ya. Mudah-mudahan besok lusa tidak lupa lagi. Ya. Baik, antum perhatikan di sini ya yang di garis bawahi ini, ya, yang al-jam'u di ba tadi. Al-jam'u itu ada garis bawah hadhihi kutubun jadidatun, ya. Jadi dia hadhihi muannats, mufrad muannats, jadidatun juga mufrad muannats, ya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Mungkin kalau di sisa waktu ada yang antum mau tanyakan yang berhubungan dengan yang sudah kita bahas tadi, fadhil tafadhal. Nah. Naam, tafadhal. Contohnya apa maksudnya? Iya. Oh iya, betul. Jadi kitabun itu kan mudzakkar ya? Ya, itu mudzakkar, mufradnya mudzakkar. Baik, bagaimana dengan muannats? Contohnya sa'atun, ya, sa'atun jam atau saburatun. Ya, atau misalnya nafidatun. Ya, atau kurasatun, ya, dan seterusnya. Maka sama ya, karena dia ghairu akil, maka jamaknya kalau kita jamakkan maka tetap jamaknya itu adalah kita jadikan seperti muannats mufrad. Contohnya hadhihi sa'atun jadidatun, ya. Ceritanya cuma satu ya, bos dan kata. Tanya gua tuntun. Apanya? Ainat tolak. Sama mana sama ya? Baik, mudah-mudahan cukup sih. Baik. Hari ini. Hadhihi sa'atun. Sa'atun jadidatun. Ya, ini mufrad. Ya, ini mufrad. Ini mufrad. Ya, jadi ini adalah mubtada-nya, kemudian ini adalah khabarnya. Ya, mubtada mufrad, khabarnya mufrad. Sekarang antum lihat sifatnya di sini, karena dia muannas, ya, karena dia muannas maka sifatnya juga muannas. Ya, yang antum tanyakan dijamakkan. Ya, baik. Berarti di sini tetap amin. Hari sa gimana jawabannya tadi? Sa'atun. Ayo, di sini apa? Jadidatun. Ya. Kenapa? Karena ini tetap namanya apa? Ghairu akil. Maka ini juga mufrad muannas. Ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami.
Itu yang antum tanyakan, Abu Hasan. Nah, baik, ada lagi? Gak ada tolak saya, ini usaha. Baik, ada lagi yang antum mau tanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Mungkin kalau yang mau siap-siap silakan. Baik, mohon maaf jika ada yang kurang itu dari saya pribadi ya, dari syaitan, dari lemahnya ilmu ya, dan yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, saya ingat ya, akhwat waktu itu ada yang belum dibagikan buku ya, nanti bisa ambil di Umum Fahira ya nanti. Nah, saya serahkan nanti sama Umum Fahira, silakan nanti diatur. Baik, kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanillahu wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.